عن معمر عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى انه سئل عن هذا الرمي بالنجوم اكان في قال نعم ولكنه اذ جاء الاسلام غلظ وشدد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Wahai luhur telah dari lisani, يبقىه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Kita lanjutkan pembahasan sirah kita. Pada pekan lampau telah kita sebutkan beberapa tanda-tanda ya kenabian yang datang kepada Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah jelaskan pula bagaimana langit dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tak sebagaimana biasanya kita lanjutkan perkataan Imam Suhaili qala al Imam Suhaili berkata Imam Suhaili Abdul Razak menyebutkan dalam tafsirnya dari Ma'mar Ma dari Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah bahwasanya ia ditanya tentang lontarnya syaitan-syaitan dengan bintang-bintang di langit. Akan nafil jahiliyah apakah lontaran ini terjadi di zaman jahiliyah? wala n'am berkata Syekh Abdul Az-Zuhriyah telah ada pelemparan oleh malaikat-malaikat kepada syaitan pada masa jahiliyah walakinau izja' al-islamu ghullidha wa shaddid namun ketika Islam datang maka lebih dahsyat diperkuat diperketat penjagaan dan lebih sering syaitan-syaitan itu dilontar Ini menunjukkan sebelum jahiliyah sudah ada Langit itu sudah dijaga Tetapi tidak sebagaimana Ketika akan diutusnya Nabi yang mulia Atau ketika diutusnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam Wa fi ta'ala Wa anna lamasna aslama Apa wajadana muliat Harasan shadidan Wa shuhuba. Wa lam yaqul Yurisat dalilun Ala annahu kana minhu syai'un ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت حرسا شديدا وشهبا وذلك الأمر، أمر الشياطين لينحسم أمر الشياطين و... وتخليطهم ولتكون الآية أبين والحجة أقطع وإن وجد اليوم كاهن فلا يدفع ذلك بما أخبر الله به من طرد الشياطين عن استراق السمع فإن ذلك التقليز والتشديد كان زمن النبوة ثم بقيت منه أعني من استراق السمع بقايا يسيرة بدليل يسيرة بدليل وجودهم على النزو على على النذور على النذور في بعد الأزمنة وفي بعد البلاد. الله جل وعلا من wa anna lamasna sama berkata bangsa jin dan sesungguhnya kami lamasna samaa berusaha untuk naik ke langit fa nah muliat kami dapati langit telah dijaga harasan syadida penjagaan yang ketat wasuhban dan lontaran-lontaran yang banyak walam yaqul hurisat ya dalam ayat ini dikatakan bahwasanya langit itu didapati oleh bangsa jin muliat harasan syadidah dipenuhi dengan penjagaan yang ketat ya tidak dikatakan dijaga secara total ini menunjukkan bahwasanya kana husayun ya bahwasanya sebelum Nabi SAW diutus ya sesungguhnya langit telah dijaga tapi tidak se seketat penjagaan ketika Nabi telah diutus tatkala beliau SAW diutus maka langit dijaga dengan penjagaan yang kuat, penjagaan yang ketat dan lontaran-lontaran ya terhadap setan, setan yang mencoba untuk mencuri berita. Wadzalika kalian yanhasima amr syayatin tujuannya adalah untuk mencegah urusan setan untuk mencuri berita wa Ya. al-ayatu abyan agar lebih jelas ya. Bukti tersebut wal hujjatu aqta agar lebih putus hujahnya. Wa in wujidal yawma kahinun. Kalaupun hari ini masih ada dukun yang terkadang memberitakan berita terk berita tersebut benar, fala dzalika bima akhbarallahu bihi min syaitin Bukanlah maknanya hal ini ya bertentangan dengan firman Allah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengusir syaitan ketika mereka mencuri berita fa inna dhalika karena dimaksudkan penjagaan yang kuat dan ketat itu pada masa kenabian thumma kemudian masih dijaga tetapi tidak seketat pada masa kenabian ha masih ada saja celah-celah mereka setelah sallallahu alaihi diutus setelah beliau wafat ada celah-celah bagi bagi bangsa syaitan untuk mencuri berita ke langit. Ya. Bidalili wujudihim alen nuduri fi ba'dil azminah karena terjadi dalam sebagian rentang waktu. Ya, mereka mencuri berita dan mereka sampaikan kepada dukun, dukun memberitahukan apa yang mereka dengar dari bangsa syaitan ini. Ya, maka perkataan dukun itu benar tapi dicampuri dengan kedustaan satu kebenaran dari syaitan ditambah dengan seratus kedustaan. Abdul Bilad sebagaimana juga terjadi dalam sebagian negeri-negeri. Intinya, langit itu tetap dijaga selama-lamanya, tapi diperketat ketika masa Nabi diutus SAW. Selepas beliau diutus, setelah beliau wafat, setelah wahyu sempurna, tetap dijaga. Tapi, tidak seketat pada masa risalah kenabian. Karena itulah terkadang, masih ada saja dukun-dukun yang beritakan berita yang benar tentang perkara-perkara gaib ke depan. Ini semua adalah merupakan dampak daripada setan-setan yang mendengar berita di langit yang sebelum yakni mereka dilempar atau dikejar dengan api-api, mereka telah sampaikan terlebih dahulu kepada sang dukun. Naam. Wa qala al bin Hajar fit hilbari bari وأما قوله تعالى فمن يستمع الآن يجر له الشهاب الرصد فمن يستمع الآن فمن يستمع الآن يجد له الشهاب الرصد فمعناه الشهب كانت ترمي فتصيب تارة ولا تصيب تارة أخرى وبعد البعثة أصابتهم إصابة مستمرة فوصفوها لذلك بالرصد لأن الذي ya rasulul syai'a la yukhti'uhu fayakunu mut, fayakunu mutajaddidu fayakunul fayakunu mutajaddidu dawamul isabati la asluha la, naam, la asl. berkata al-hafid ibn al-hajar dalam fatul bari ketika menjelaskan firman Allah yang berbunyi fama yastami'il ana barang siapa yang coba-coba mencuri berita mendengar berita sekarang Yajid syihaban rasada dia akan mendapati adanya api yang mengejarnya. Kata-kata rasada yang mengejarnya. Kata beliau makna syuhub kana tarmi Dahulu kala setiap kala setan mencoba mencuri berita ke langit maka dilontar, kadang-kadang terkena. Wala tusibu taratan kadang-kadang lewat tak kena. Yang lewat inilah yang berhasil menyampaikan berita kepada ya walinya di dunia berupa para dukun. Tetapi ubah ada lebih setelah Nabi diutus asabathum isabatan mustamira. Ya maka lontaran itu tak pernah meleset tepat dan jitu terus-menerus terkena siapa yang coba naik terkena dibakar. Fawasafuha dihalikah birus karena itulah disebutkan dengan kata-kata ar -rosdu. Ya, api yang mengejar mereka tak pernah salah. yarsudu syai'a la orang yang ya, memburu sesuatu tidak pernah meleset namanya ar Fayakunul mutajaddidu isabati asluha. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang terjadi pembaharuan ketika nabi diutus bahwasanya lontaran tersebut tak pernah keliru, pasti tepat dan mengena Berbeda dengan sebelumnya. نعم وأما قول السهيلي لولا أن الشهابة،, الشهابة لولا أن الشهابة قد يخطئ الشيطان لم يتعرض له مرة أخرى فجوابه يجوز أن يقع التعرض مع تحقق الإصابة لرجاء اختطاف الكلمة وإلقائها قبل إصابة الشهاب ثم لا يبالي المختطف Bil as, bil lima ada pun perkataan Imam Suhaili lam sekiranya ya dikatakan bahwasanya lemparan tersebut tak pernah meleset berarti syaitan yang terkena tak akan mungkin bisa naik ke atas lagi mencuri berita habislah dia binasalah dia berarti tak ada lagi dukun فجوابه يجوز ان يقع التعرض مع تحقق الاصابه Boleh saja terjadi bahwasanya setan masih tetap mencuri berita ya dan dia dikejar dengan api ini iraja ikhtitaful kalimah wa ilqaiha qabla isabati al-jihab dan setan berupaya untuk menyampaikan kalimat ini sebelum api tersebut mengejarnya dan membakarnya thumma la yubalil mukhtatifu bil isabati limatbi'i min al-syar' Setelah itu dia tak peduli apakah dia terbakar atau tak terbakar Yang penting berita tersebut telah sampai Kepada wadinya di dunia Berupa dukun Nah Halin kota'a Hazar ramyi Ba'da wafatir rasul Sallallahu alaihi wasallam amla fa'inqila qila Iza kanar ramyu Qul wa suddida Bisababi nuzulil wahyi Fa'alin kota'a Bingkito'il wahyi Ay Ya Bimautin mautin nabi sallallahu alaihi wasallam amla pertanyaan berikutnya adalah apakah terputus ya para malaikat melontar atau lontaran-lontar malaikat ini kepada syaitan setelah nabi sallallahu alaihi wasallam wafat atau tidak ya fa in qila idha kana ar-ramyu wa shuddida apabila dikatakan bahwasanya diperketat penjagaan diperkuat lontaran dengan sebab turunnya wahyu Apakah lontaran tersebut terputus ketika wahyu telah selesai dan Nabi SAW telah wafat atau masih tetap ada lontaran-lontaran tersebut? Nah, fal jawab yuk min hadis zuhri al mutaqaddim fafihi alu kunna wulid wulidal laylata rajulun azimun wa mata rajulun azimun فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش قال فيستخير بعد فيستخبر بعد أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا fatakhtifu jinnu sam'a pay, payakzi, ila awliya'ihim. Maka jawabannya diambil daripada hadis Imam Zuhri yang telah lampau. Yang dalamnya mereka bertanya. Ya, naqulu uidan azim. Kami dahulu kala jika melihat bintang jatuh. Kami akan berkata, ini tanda terlahirnya orang besar. Wamata adim atau matinya orang besar itu khurafat yang dahulu ada pada masa jahiliyah lihat bintang jatuh katanya ini tanda akan ya lahirnya orang besar atau wafatnya orang besar. Fakallah Rasulullah maka Rasulullah menjelaskan bintang yang jatuh itu bukan karena itu. inna la yurma biha limauti ahdin walihayati bintang jatuh itu yang dilontarkan bukan karena sebab kelahiran seseorang atau wafatnya seseorang. Walakin Rabbuna tabaraka ta'ala semuh tapi Allah Tuhan kita yang maha tinggi namanya Iza qadu amrun jika telah menetapkan satu keputusan di langit Sabbaha hamalatul arshi Maka malaikat-malaikat pembawa aras bertasbih mendengarkan keputusan Allah Qala fa yastaghbiru ba'du ahli samawati ba'dan Maka berita ini saling dinukil disebarkan oleh penghuni-penghuni langit dari satu ke lainnya dari satu langit ke langit lainnya. Hatta ya belokal hadis sama dunia sampailah berita yang Allah tetapkan itu ke langit dunia. Nah langit tujuh lapis, langit terdekat dengan kita namanya langit dunia. Sampailah berita tentang keputusan Allah ini ke langit dunia. Fatakhtiful tiful jin maka setelah tiba di langit dunia ada bangsa jin yang berusaha untuk mencuri berita tersebut dan berhasil fayaktifuna ila maka seketika mereka sampaikanlah berita ini kepada wali-walinya dari golongan manusia alias para dukun maka benarlah ucapannya tapi satu kebenaran dicampur adukkan dengan seratus kedustaan na'am payuk min zalika anna sabab <stuh> ta'lizi wal hibzi lam yang qati' lima yatajad

dan tak pernah terputus berbagai macam lontaran-lontaran batu karena adanya perkara baru berupa wahyu yang dikirimkan kepada Nabi yang mulia s.a.w oleh malaikat-malaikat, maka dijaga agar jangan sampai wahyu tersebut tidak diganggu oleh syaitan syaitan tetap berusaha berupaya walaupun begitu kuatnya penjagaan dan itu terjadi setelah Nabi diutus setelah diutus Nabi maka mereka masih tetap berusaha mencuri berita ke langit. Ya bagaimana apalagi setelah Nabi SAW telah tiada telah wafat tentulah mereka lebih leluasa. Karena itulah masih ada saja berita-berita yang sampaikan dukun dan peramal itu benar. Tapi satu kebenaran dicampur adukan dengan seratus kedustaan. Ini menunjukkan masih ada upaya syaitan ke langit untuk mencuri berita. Nah. وقد قال عمر رضي الله عنه لغيلان لغيلان بن سلمة رضي الله عنه لما طلق نساءه إني لأزن الشيات إني لأزذن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فهو في نفسك.لأن عمر بن الخطاب pernah berkata kepada salah seorang bernama غيylan bin Salamah. orang ini ya dia dalam kondisi ya sakit dan akan wafat, dia menceraikan istrinya agar istrinya tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Ya, maka berkata Umar kepadanya dengan marah, "Inni la fi ma Aku yakin atau aku mengira setan berhasil mencari mencuri berita di langit. Sami bi mautika, dia mendengar kapan engkau mati nafshika maka dia turun beritahukan kepadamu. Karena itulah kau tahu akan mati segera kau ceraikan dia agar dia tak dapat harta warisanmu. Intinya di sini bahwasanya setelah Nabi wafat masih ada upaya-upaya syaitan untuk mencuri berita. Nah, bahada zahirun fi anna istiraqhum istiraqhum sam'a wa istamarra ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. yaqsiduna istima'a syai'i مما يحدث فلا يصلون الى ذلك الا ان اختطف احدهم بخفه بخفه حرقته خطفه فيتبعه فيتبعه الشهاب فان اصابه قبل ان يلقيها لاصحابه فاتت والا سمعوها وتداولوها

Maka mereka berusaha untuk mendengar sesuatu, apa yang diputuskan di langit sana, dan mereka terkadang tidak sampai ya untuk mendapatkan berita tersebut. Kecuali kadang-kadang dengan ringannya, ya, langkah-langkah mereka, gerak-gerak mereka, mereka berhasil mencuri berita fayadba'uhu syihab maka ketika dia bawa berita ini dia dikejar oleh api fa in asabahu ashabi jika api ini mengenai syaitan tersebut sebelum dia sampaikan berita ini kepada walinya dari bangsa manusia ya fa'at fa'atat ya wa illa sami'uha maka batallah berita tersebut tak sampailah kepada manusia itu tetapi kalau andai kata Ya, lontaran itu tak mengenai atau lontaran tersebut mengenainya setelah dia sampaikan, maka ketika itu dukun ini telah mendengarkan apa yang akan terjadi. akhirnya ya berita ini pun disebarkan ke satu sama lain. Wah doa ala Imam Suhail muqaddim Ini menunjukkan bahwasanya ya masih tetap ada ya, upaya-upaya setan untuk mendengarkan berita ke langit. Naam. وهم بن إسحاق وبني سعد قلت ذكر بن إسحاق وبن سعد أن إسلام الجن وإلتقاء والتقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن بأول مرة كان بعد رجوعه صلى الله عليه كان بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنها wahaza pihi Ya, kekeliruan Ibn Ishaq dan ibnu Sa'ad. Aku berkata, kata pengarang kitab kita, ibnu Ishaq menyebutkan, demikian juga ibnu Sa'ad, bahwasanya keislaman bangsa jin dan berjumpanya mereka dengan Nabi SAW, Tatkala Nabi sedang membaca Quran, pertama kali terjadi setelah Rasulullah pulang dari Taif. Nabi pergi ke Taif, berdakwah ke Taif, ternyata malah dilontari batu. Nabi pulang, Nabi membaca Quran, ketika itu bangsa jin mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ya, kata beliau, ya, apa yang dikatakan Ibnu Sa'ad, bahwasanya jin itu mendengar Nabi baca Quran setelah pulang dari Taib, setelah wafatnya pamannya, Abu Talib dan Isyid Khadijah adalah pendapat yang perlu ditinjau ulang kembali. Nah, Qala al-Hafiz ibn Qasir rahimahullahu ta'ala ذكر محمد بن إسحاق في السيرة قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجل وآبائهم وإبائهم وإي وإبائهم وإي وإيائهم وإبائهم عليه فذكر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ضعف وقل... قوتي وقلة حيلتي إلى آخره قال فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقر... فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه فاستمعه الجن من أهل نسي من, من أهل نسي... نسيبين نسيبين نعم وهذا وهذا صحيح ولكن قوله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة تلك الليلة فيه به نظر لأن الجن كان استماعهم بابتداء الإيحاء كما دل عليه حديث ابن عباس. يا الحافظ ابن كثير رحمه الله من جبرك. Muhammad ibn Ishaq dalam kitabnya Syirah menyebutkan kisah keluarnya Nabi SAW ke Taif untuk berdakwah. Setelah di Mekah tak diterima dakwah Nabi SAW. Rasulullah ingin mencari lahan dakwah yang lain. Ya, maka Rasulullah pergi ke sana mendakwahi mereka, menyuruh mereka kepada Allah Azza Jalla. Ya, dan Ibn Ishaq menyebutkan bagaimana keluarga warga di Taif menentang Nabi SAW, membangkang. Ya, bahkan melontari Nabi SAW disebutlah kisah yang panjang. Ya, sampai akhirnya Nabi wasallam mengucapkan doa yang masyhur ya Allah, ilaika ashku dzafa kuwati wa qilla tahilati. Sampai akhir doa Nabi ya Allah kepadamu lah aku laporkan kelemahanku, ya lemahnya kekuatanku, alangkah sedikitnya hilahku sampai akhirnya. Ya, kalau falaman anhum bata binakalah. Tatkala Rasulullah pulang meninggalkan negeri Taif Rasulullah yakni beliau itu bermalam satu tempat bernama Nakhlah faqara'atilka laylatan minil Qur'an maka malam itu di Nakhlah Rasulullah membaca Qur'an fastama'ahu aljinnu min ahli nasibin maka penduduk negeri ya dari golongan jin ya dan nasib nasibin mereka mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Kata pengarang kitab kita wahada sahih ini benar. Walakin qaulhu ya perkataan ini adalah perkataan yang benar tetapi ucapan ya Al-Imam Muhammad bin Ishaq bahwasan jin ya mendengarkan bacaan Qur'an tersebut pada malam itu fi nazar perlu diteliti ulang. Karena sebenarnya jin telah mendengarkan wahyu tersebut.

دل دال على ان ذلك كان قبل مبعث مبعث النبي مبعث النبوي مبعث النبوي وانزال الوحي الى الارض فكشفوا ذلك الى ان وقفوا على السبب ثم لما تشرط انتشرت الدعوه واسلم من اسلم قدموا فسمعوا فاسلموا ثم تعدد maji uhum hatta fil Madinah. Ya, jadi pada intinya bangsa jin mengetahui Nabi diutus itu bukan setelah Rasulullah SAW pulang dari Taif, bahkan sebelum Nabi SAW ya diutus itu pun mereka telah berusaha untuk mencuri berita ke langit. Namun ketika Nabi diutus langit jadi terjaga, maka mereka pun heboh. Mengapa langit tak bisa lagi kita lihat? Kita curi berita ke sana. Kenapa begitu ketat penjagaan? Akhirnya disebutkanlah bagaimana Syaitan berupaya untuk menyebarkan bala tentara hanya mencari berita. Ternyata sampailah berita bahwa Nabi telah diutus. Karena itulah dijaga pintu langit. Yang artinya mereka telah mengetahui pintu langit itu terkunci, tertutup, ya dengan kuat. Ya karena telah diutusnya Nabi Sallam. Ya inilah kata Ibnu Kathir, rahimahullah. Kata Ibnu Kathir waqala al hafidh dalam dalam kitabnya Fathul Bari والذي يظهر من سياق الحديث dari redaksi hadis ini diketahui bahwasanya penjagaan langit yang kuat ya dari upaya bangsa jin untuk mencuri berita menunjukkan bahwasanya itu terjadi sebelum diutusnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi sebelum diturunkannya wahyu ke bumi persiapan sebelum Nabi diutus maka mereka berusaha mencari tahu mengapa hal ini terjadi. Akhirnya tahulah mereka sebabnya. Tatkala dakwah telah tersebar kemana mana dan telah banyak orang masuk-masuk ke dalam Islam, maka mereka pun berusaha untuk mendatangi Nabi SAW. Mereka pun mendengar, mereka pun masuk Islam. Kemudian berulang-ulanglah kedatangan mereka sampai Nabi SAW telah hijrah ke kota Madinah. Ini kata Al-Hafidhun Hajar. Nah. وقال في اخر في الفتح الباري والذي تضافرت به تضافرت به الاخبار ان ذلك وقع لهم في اول البعثه النبوه النبويه النبويه فتكون قصه الجن متقدمه من اول المبعث وهذا الموضع مما لم ينبه عليه احد ممن وقفت على كلامهم في شرح هذا الحديث kata beliau dalam tempat lain dalam Fathul Bari yang terdapat padanya banyak sekali keterangan berita-berita bahwasanya hal tersebut terjadi yakni ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ya di awal diutusnya Nabi S.A.W ya bahwasanya hal itu telah terjadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal diutus Langit benar-benar dijaga dengan penjagaan yang kuat. Fataku nukes satul jinni muqaddimatan min awal Oleh karena itu kisah tentang jin yang mereka kebingungan mengapa langit tak dapat lagi sebagaimana mereka inginkan, ya terbuka begitu mudah, itu terjadi sebelum Nabi diutus sebagai persiapan sebelum Nabi Sosalam diutus. Telah dijaga pintu langit. Kata beliau hal inilah merupakan tempat yang belum aku ketahui ada orang mengingatkan perkara semacam ini dari perkataan para ulama. Naam. Hadisun dhaifun wa amma ma akhrajahu Tirmizi fi Jami'ihi wa Abu Dawud fi Sunanihi an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal jinn ma fi idawatika au رقو أو رقوتك. ما في إداوتك أو رقواتك قلت نبيذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور فتود أمين فهذا الحديث ضعيف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه أحد ليلة لقائه بالجن أول مرة hmm. ada hadis yang lemah ya di kalangan di dalam kitabnya dalam kitab Jami'nya dan Abu Daud dalam sunannya dari Ibnu Mas'ud. Ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditemani oleh Ibnu Mas'ud berangkat suatu ketika suatu malam. Ya. Kata Rasulullah kepada Mas'ud, enggaklah engkau berdiam di sini, berjaga di sini, jangan ikut janganlah engkau keluar dari tempat ini." Dan Rasulullah membuatkan bagi Ibnu Mas'ud garis dalam hadis panjang Kata Nabi, apapun terjadi jangan kau keluar daripada gadis ini. Ketika Rasulullah meninggalkan Ibnu Masud, Ibnu Masud mendengar banyak kegaduhan. Ibnu Masud khawatir Nabi saw. Ya, diserang oleh musuh. Dia ingin keluar membela Nabi, membantu Nabi. Namun diingat pesan Nabi, janganlah engkau melangkahi garis ini. Maka Ibnu Masud pun bersabar. Sampai akhir kisah bahwasanya yang gaduh tersebut adalah, ya bangsa Jin yang datang kepada Nabi SAW dan Nabi membacakan kepada mereka Quran. Di dalam kisah tersebut terdapat perkataan Nabi SAW pada malam bangsa jin berkumpul kepadanya. Ya, kepada yang maksud ma'fi idawatika Apa yang kau simpan dalam wadah wadah wadahmu tersebut? Ya, wadah yang digunakan untuk minum air atau untuk merendam kurma qultu berkata Ibn mas'ud yang ku simpan dalam tempatnya adalah ya perasan kurma kurma yang di, dibiarkan lama satu malam akhirnya dia menjadi manis namanya Nabi berkata rasulullah tamratun thayyibah ini kurma yang baik wa ma'un dan lillahir suci maka berwuduklah engkau daripada bekas ini ini adalah hadis yang lemah karena tak boleh berwuduk daripada air nabidh ini karena dia bukan air suci mensucikan lagi karena telah berubah rasanya baunya bentuknya semua hadis ini lemah tak boleh berwudu daripada air ini fa hadzal hadits dhaif hadis ini lemah karena Rasulullah SAW pada saat pertama kali berjumpa dengan bangsa yang tersebut nabi tidak membawa seorang pun daripada para sahabat ini bukan pertemuan yang pertama nanti pertemuan berikutnya naam Qala ya. al Hajar ulama berkata Hafid dalam Fath bari hadis ini disepakati ulama tentang lemahnya di sini tak benar tak boleh berdua dengan air nabi karena dia bukan air suci dan mensucikan naam qultu qad ruya imam Muslimun fi ala bin Mas'ud an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anahu lam yashada ليلة الجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة ولبزه قال القمت قلت لبني مسعود رضي الله عنه هل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن منكم أحد فقال ما صاحبه ما صاحبه صاحبه ما صاحبه ما صاحبه ما صاحبه منا أحد ولكنا قد فقدناه ذات ليلة فقلنا أعطيل أستطير ما فعل قال فبتنا بشر فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان وجه الصبح قال بس قال بس إذا نحن به من قبل حراء فقلنا يا رسول من قبل حراء من قبل حراء فقلنا يا رسول الله فذكروا الذي كانوا فيه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه اتاني داعي الجن فاتيتهم فقرات عليهم قال ابن مسعود فانطلق بنا فاراني اثارهم واثار نيرانهم نعم Aku berkata, ya, pengarang kitab kita berkata, memuslim dalam sahih Nabi Mas'ud bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak pernah turut serta Nabi menyaksikan pada malam Rasulullah berjumpa dengan bangsa jin di awal perjumpaan Nabi dengan bangsa jin. Ya, berkata Al-Qoma, aku pernah bertanya Mas'ud, apakah ada di antara kalian yang menemani Rasulullah SAW pada waktu malam hari beliau berjumpa dengan bangsa jin? Aku berkata ini Mas mengatakan tidak ada seorang pun yang menemani beliau. Jadi ketika Nabi berjumpa dengan bangsa jin pertama kali, majlis pertama tak ada seorang pun sahabat yang menemaninya. Ibnu Mas'ud pun tidak. Karena itulah disebutkan hadis yang Ibnu Mas'ud nama Nabi, Nabi, adalah hadis yang dhaif. Walakin naqad faqadnah yang ada kejadiannya adalah satu malam kami kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kami berkata jangan jangan Nabi SAW itu diculik, jangan jangan Nabi itu dibawa jin. Apa yang terjadi dengan Nabi SAW? Maka malam hari itu kami tidur dalam keadaan berpikiran buruk, tak dapat kami lelap tidur karena memikirkan Nabi SAW. Tatkala telah tiba waktu subuh, ya atau waktu sahur datang, tiba-tiba kami melihat Nabi datang dari arah gua Hira. Ya kami berkata, "Ya Rasulullah, apa terjadi denganmu?" Maka Rasulullah pun menyebutkan kisahnya berjumpa dengan bangsa jin. Berkata Rasulullah, "Innahu atani da'il jin." Tadi aku didatangi oleh salah seorang dai bangsa jin, utusan bangsa jin. Fa ataituhum, ku datangi mereka di majelis mereka, fa qara'tu 'alaihim, kepada mereka Quran. Berkata Ibnu Mas'ud, "Fantalaqa bina Rasulullah pun membawa kami Fa'arani ahtarahum Rasulullah menunjukkan kepada kami Bekas kedatangan mereka, tempat mereka berkumpul Wa ahtara Niranihim Rasulullah tunjukkan kepada kami Bekas-bekas aprapian mereka Jadi intinya Tak benar Ibn Masud menemani Nabi SAW Ketika awal berjumpa Dengan bangsa jin Naam Ta'addudu wuqudil jinni Ala, ala Rasulullah SAW Sabata ta'addudu Wufudil jinni على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين جاءوا أولا كان سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب وسبب مجيء الذين وسبب الذين في قصة بن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وسماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين وقد تقدم الكلام على حديث أبي هريرة wa huwa min aqwal adillati ala ta'addudil qissah fa inna aba hurairata innama aslama ba'dal hijrati wal qissatul ula kanat aqibal mab'asi jadi intinya ada beberapa kali kedatangan utusan jin kepada nabi yang mulia sallallahu ya yang pertama kali utusan yang pertama kali datang menemui Nabi SAW sebabnya adalah karena bingungnya mereka mengetahui langit itu telah terjaga apa sebabnya maka mereka menyebar ke timur dan barat sampai tahulah mereka bahwasanya inilah sebabnya mereka terhalang ke langit yaitu diutusnya Nabi SAW ini ya datangnya kepada Nabi SAW karena kebetulan bukan untuk mendengarkan Quran bukan untuk masuk Islam tapi dalam rangka mencari sebab mengapa mereka terhalang Ya, adapun kedatangan bangsa jin yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud kedua kali ini ketika mereka masih di Mekah setelah Nabi diutus untuk ya mendengarkan Islam, mendengarkan Quran, bertanya tentang hukum-hukum agama. Ya, itulah yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud. Dan ya, mereka kehilangan Nabi satu malam. Berarti ini sudah dua kali kedatangan bangsa jin. Kemudian juga hadis Abu Hurairah bagaimana Rasulullah SAW berjumpa dengan bangsa jin. Ya, had tentunya hadis Abu Hurairah ini sampaikan setelah Rasulullah SAW hijrah. Karena Abu Hurairah baru masuk Islam setelah Makkah itu ditaklukkan pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Hurairah menceritakan kejadian Rasulullah SAW datangi kembali bangsa jin. Ini menunjukkan bahwasanya berulang-ulang ketika di Mekah terjadi, ketika di Madinah pun terjadi. Ya, nah, berapa sisa waktu kita? 5 menit lagi, ya. Kita sampai di sini, insya Allah tabarakat Taala. Terlanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakalau bihamdik. Asyhadu alla illa anta astaghfiruka